Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Hari ini aku ingin bagi resep masakan enak banget. Ini bahan dasarnya dari ayam, dan ini merupakan salah satu pemenang dari voting kemarin waktu di IG ya, antara Yakult atau Chimori Squeeze. Dan hari ini aku bakal bagi resepnya, dan ini mudah banget karena kemarin yang voting kebanyakan untuk Yakult, dan kalian harus tonton sampai habis ya. Yuk, stay tune terus. Oke, kita mulai yuk. Kita siapin dulu bahan-bahannya untuk buat masakan ini. Yang pertama, aku pakai daging ayam, aku potong dari dadu kurang lebih 250 gram, bagian dada ataupun paha tidak masalah. Dan ini untuk seasoningnya, untuk marinasi aku pakai garam, merica, sama bubuk bawang putih. Jika kalian tidak ada bubuk bawang putih, kalian bisa pakai bawang putih biasa, kalian parut aja ya. Oke, dan di sini untuk bahan luarnya biar crispy aku pakai tepung terigu dan tepung tapioka, dan untuk bahan celupannya di sini aku pakai telur ya teman-teman. 2 butir telur, 1 juga tidak masalah. Dan di sini untuk bahan sausnya aku pakai minyak wijen untuk menumis, 1,5 sendok makan untuk kental manis atau pakai full cream tidak masalah, dan bubuk cabai serta merica, dan di sini jika kurang seasoning bisa dikasih garam ataupun bubuk bawang putih. Dan untuk selanjutnya teman-teman, untuk bahan tambahannya untuk bikin sausnya di sini pakai mayones, dan bahan utamanya adalah Yakult. Aku hanya pakai 2 botol. Oke, kita pertama-tama kita marinasi dulu nih si ayamnya. Kita kasih bawang putih, bubuk tidak masalah, dan pakai merica dan garam. Kita marinasi kurang lebih 5 menit. Kita menit atau lebih, tidak sesuai selera kalian. Dan di sini untuk bahan celupannya aku siapkan dulu untuk 2 butir telur, aku kocok lebih. Aku bikin resep ini karena kemarin sempat voting ya, karena bingung aku mau bikin 2 menu. Yang pertama adalah Yakult dan yang kedua adalah Chimori Squeeze.
supportnya dibantu like, subscribe, komen ataupun share ke sosial media kalian, dan bahwa menunjukkan masak gitu mudah. Masih ada seperti itu. Jadi ini rasanya bisa dibilang ada asam, ada manis, ada rasa pedas dikit-dikit gitu. Tapi kalau misalnya ingin strong untuk rasa cabenya, bisa ditambahin potongan cabe. Dan kita tes rasa dulu, jika mungkin kurang savory atau mungkin ingin rasa asin, bisa ditambahkan garam ya teman-teman. Oke, dan ini sausnya juga sudah pas rasanya. Jadi tadi untuk tepungnya juga aku tidak masukin garam terlalu banyak, ataupun telurnya juga aku tidak masukin lada ataupun yang lainnya polosan, karena nanti untuk adjust rasanya di terakhir itu susah. Jadi di sini untuk adjust rasanya biar semuanya ada rasa, kita dimain di sausnya seperti itu. Dan ini hasilnya teman-teman, ini serius enak banget dan kalian harus cobain. Dan ini udah selesai, kita siap plating dan kalian ini beneran enak banget. Kita taburin biji wijen. Dan untuk video hari ini sampai di sini. Thank you for watching. Don't forget like, subscribe, and comment. See you in the next one. Bye-bye.